عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سبحانه وتعالى بل الشيطان يترجم. بسم الله الرحمن الرحيم. dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Inna arsalna Nuhan ila qaumihi an anzir qaumaka min qabl يأتيهم عذاب أليم. Sesungguhnya kami telah mengutus Nabi Nuh alaihissalam kepada kaumnya dengan berfirman kepadanya, berikanlah peringatan dan amaran kepada kaummu sebelum mereka didatangi azab yang tidak terperi sakitnya. Qala ya qaumi inni lakum nadhirun. Kepada mereka dengan berkata, wahai kaumku, sesungguhnya aku ini diutus kepada kamu sebagai pemberi ingatan dan amaran yang nyata. Adi'budullaha wattaquhu wa ati'un, iaitu sembahlah kamu akan Allah dan bertakwalah kepadanya serta taatlah kamu kepadaku. يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون. Supaya Allah mengampunkan bagi kamu sebahagian dari dosa-dosa kamu dan memberi kamu hidup dengan tidak terkena azab hingga ke suatu masa yang tertentu. Maka segeralah beribadah dan bertakwa kerana sesungguhnya ajal yang telah ditetapkan Allah apabila sampai masanya tidak dapat ditangguhkan. Kalaulah kamu mengetahui hakikat ini, tentulah kamu segera beriman. Qala rabbi inni da'autu qawmi laylan wa nahara. Setelah puas menyeru mereka, Nabi Nuh alaihi salam berdoa dengan berkata, wahai Tuhanku, sesungguhnya aku telah menyeru kaumku siang dan malam supaya mereka beriman. فَلَمْ يَزِدْهُمْ دُعَائِي إِلَّا فِرَارًا. Maka seruanku itu tidak memberikan mereka sesuatu faedah pun selain daripada menambahi mereka melarikan diri dari kebenaran. وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ وَأَصَرُّوا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا. Dan sesungguhnya aku tiap-tiap kali menyuruh mereka beriman supaya engkau mengampunkan dosa-dosa mereka. Mereka menyumbatkan telinganya dengan jari-jari masing-masing dan berselubung dengan pakaiannya serta berdegil dengan keingkarannya dan berlaku sombong takbur dengan melampau-lampau. Thumma inni da'autuhum jiharan. Kemudian aku telah menyeru mereka dengan terang-terang. Thumma inni a'lantu lahum wa asrartu lahum israran. Selain dari itu, aku berulang-ulang menyeru mereka
secara beramai-ramai dengan berterus terang, dan menyuruh mereka lagi secara berseorangan dengan perlahan-lahan. فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا. Sehingga aku berkata kepada mereka, mohonkanlah ampun kepada Tuhan kamu, sesungguhnya adalah Ia Maha Pengampun. Sadaqallahul Azim. Amat benarlah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Agung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kitab Mukhtasar Sahih Al-Bukhari Muslim Imam Zabiri rahimahumullah, nafa'ana bihim bi'ulumihim fid darain. Amin. Allahumma amin. Muka surat ke-153, muka surat 153, hadis ke-354. Hadis 354. Fadli salat al-fajri, keutamaan salat subuh. عن أبي موسى رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من صلى البردين دخل الجنة. Diriwayatkan Abu Musa radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapapun yang mengerjakan dua solat yang dingin maka akan masuk syurga. Waktu al-fajr, waktu solat subuh. عن أنس radhiyallahu anhu أن زيد بن ثابت رضي الله عنه حدثه أنهم تسحروا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثم قاموا إلى الصلاة. قلت كم كان بينهما؟ قال قدر 50 أو 60، يعني آية. روايته عن أنس رضي الله عنه زيد بن ثابت رضي الله عنه berkata, kami sahur makan sebelum datangnya pada imsak pada bulan puasa bersama Nabi Muhammad SAW, kemudian mengerjakan solat subuh. Aku bertanya berapa lama jarak antara dua hal itu, yakni sahur dan mengerjakan solat subuh. Ia menjawab, jarak yang cukup untuk membaca 50 atau 60 ayat Al-Quran. Ansah bin Sa'ad radhiyallahu anhu qala, kuntu atasaharu bi ahli thumma yakunu sur'atun bi an udrika salat al-fajri ma'a rasulillah sallallahu alaihi wa sallam. Diriwayatkan dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu, aku sahur bersama keluargaku dan melambatkannya hingga datang waktu salat subuh bersama Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. نوينا التعلم والتعليم تذكر والتذكير والنفع والانتفاع والحاجة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة نبيه والدلالة إلى الخير والدعاء إلى الهدى ابتغاء مرضات الله وقربه وثوابه. آمين. اللهم آمين. باب فضل صلاة الفجر. باب كبتعاً صلاة سبو. Dalam hadis-hadis yang lalu diperbahaskan tentang salat asar, afwan, salat isya, dan juga sebelumnya diperbahaskan tentang salat maghrib. Kesimpulan daripada pembahasan yang lalu tentang waktu salat isya, di mana terdapat beberapa hadis yang memberitahukan bahwasanya Nabi salat isya di awal waktu. Dalam riwayat yang kedua, Nabi salat isya di 1/3 malam pertama. Di riwayat yang lain mengatakan Nabi salat isya pada tengah malam. Dalam riwayat yang lain pula, Nabi salat isya setelah berlalu kebanyakan malam. Maka dalam hal ini ahli hadis memberikan kupasan dan penjelasan tentang keberbagaian perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam salat isya. Katanya dalam Nabi ketika mengawalkan salat isya disebabkan oleh karena didapati orang dah ramai berkumpul di masjid, maka tak ditubuh untuk salat di waktu malam. Tapi bila mana didapati orang itu susah datang awal untuk melakukan sholat isya di awal waktunya, maka Nabi melakukannya pada 1/3 malam atau sampai terkadang sampai menghampiri pertengahan malam.
Maka dalam hal ini ulama atau berbeza pandangan tentang waktu yang paling utama untuk sholat sholat isya itu bila. Adakah awal waktu atau 1/3 malam pertama atau menghampiri tengah malam atau lewat melepasi tengah malam. Dan bila waktu isya itu berakhir? Bila waktu isya berakhir? Al-Imam An-Nawawi menjelaskan bahwasanya atau Imam Ibn Hajar memberikan penjelasan ada dua pandangan tentang waktu sholat isya bila yang paling afdal. Pandangan pertama mengatakan bahwasanya sholat isya yang paling afdal adalah pada awal waktu. Pandangan yang kedua mengatakan tak bila mana dilewatkan sampai tengah malam atau sampai menghampiri tengah malam. Yang ini bermula daripada 1/3 malam pertama dan setelahnya sebelum melepasi daripada pertengahan malam. Yang mengatakan bahwasanya sholat isya pada pertengahan malam afdal berbandingkan atau lewat daripada awal waktunya afdal disebabkan oleh kerana kerana Nabi bersabda, kalau kamu tahu apa yang ada pada waktu malam, yakni menghampiri tengah malam untuk melakukan sholat isya di waktu itu, kalau kamu tahu akan rahasia dan pemberian yang diberikan oleh Allah, kamu akan melakukan sholat isya pada lewat malam itu walaupun kamu datang dengan perangkat. Yakni dalam hadis Nabi mengatakan, kalau kamu tahu tentang keutamaan sholat isya pada malam, kamu akan melakukannya walaupun dengan merangkak. Yani maksudnya ingin memberitahukan tentang fadilah melakukan sholat isya pada waktu malam. Yani bukan pada awal waktunya, tapi dilewatkan sampai gelap sangat. Yani sampai 1/3 malam yang pertama dan ke atas sebelum sampai kepada tengah malam. Berdasarkan dengan hadis ini, mereka mengatakan bahwasanya sholat isya adalah afdalnya dilakukan pada waktu lewat malam. Pandangan yang kedua mengatakan tidak. Afdalnya sholat isya adalah dilakukan pada awal waktunya. Disebabkan oleh karena kalau waktu sholat isya afdalnya dilakukan pada malam hari, yang lewat daripada awal waktunya, maka Nabi akan lakukan sholat isya pada waktu malam itu secara berterusan. Tetapi realitinya atau kenyataannya, Nabi justru banyak melakukan sholat isya pada awal waktunya, walaupun menyatakan bahwasanya fadilah sholat isya pada waktu malam itu adalah cukup besar. Kalau ianya adalah merupakan satu keutamaan, maka Nabi akan lazimkan diri. Tetapi yang berlaku adalah Nabi justru melazimkan diri sholat isya pada awal waktunya. Maka dengan demikian sholat isya afdalnya dilakukan pada awal waktunya. Faham toh? Tetapi tetap kedua pandangan ini menjadi pegangan kepada ramai yang mengambil pandangan yang pertama tadi, ya, sholat pada pertengahan malam atau menghampiri pertengahan malam tetap akan melakukan sholat isya pada waktu tersebut karena melihat itu waktu yang baik bagi mereka. Tetapi bagi kita adalah sholat isya pada awal waktunya. Yang kedua, bilakah waktu isya berakhir? Bilakah waktu isya berakhir? Mungkin dalam minggu yang lalu ada soal tentang apa namanya sholat itu bila berakhirnya. Adakah sholat itu berakhir dengan masuknya sholat yang akan datang? Yakni setiap sholat pada awal waktu, setiap sholat ada awal waktunya untuk masuk. Kalau berakhir bermakna masuk waktu sholat yang akan datang. Di dalam pandangan ulama ada dua berkenaan dengan sholat isya bila waktunya berakhir. Yang pertama, berakhir dengan pertengahan malam. Yang ini bermakna kalau sudah lewat pertengahan malam, walaupun belum masuk waktu subuh, tapi dikategorikan sholat isya sudah habis
waktu. Dengan apa? Dengan pertengahan malam. Tetapi pandangan ini bukan pandangan yang kuat. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi bersabda, "Innamat tafriyud," orang yang dikatakan melampau di dalam melakukan sholat atau menunda sholat daripada awal waktunya adalah bila mana sampai waktu sholat yang akan datang akan masuk. Yang dikatakan orang melampau di dalam menunda-nunda sholat adalah bila mana mengakhirkan sholat itu sampai menghampiri waktu yang akan datang, yaitu waktu sholat yang akan datang. Itu dalam Sahih Muslim. Kalau begitu, setiap sholat bila mana berakhir waktunya akan masuk waktu sholat yang berikutnya. Karena Nabi bersabda, yang melampau adalah orang yang mengakhirkan sholat sampai menghampiri waktu sholat yang akan datang. Berarti setiap sholat bila mana berakhir waktunya masuk sholat yang akan datang. Berakhir waktu zuhur masuk asar. Berakhir waktu asar masuk maghrib. Berakhir waktu maghrib masuk isya. Berakhir waktu isya masuk. Kalau begitu waktu sholat isya itu berakhirnya dengan masuknya waktu sholat subuh, bukan pada pertengahan malam. Lalu bagaimana dengan subuh? Bagaimana dengan subuh? Kalau subuh sampai duhur, yang suka tidur seronok nanti. Sebab masih banyak waktu untuk sholat subuh. Subuh ini dikecualikan disebabkan oleh karena ada nas yang menyatakan bahwasanya waktu sholat subuh berakhir dengan terbitnya matahari. Yang untuk sholat subuh, nas khusus menjelaskan bahwasanya habisnya atau penghujung daripada sholat subuh waktunya adalah sampai terbit matahari. Dan kalau begitu semua sholat daripada sholat lima waktu tidak berakhir waktunya kecuali masuk waktu sholat yang berikutnya, kecuali sholat subuh saja. Dengan demikian dapat dijawab atau dapat dijelaskan bahwasanya waktu isya berakhir dengan terbitnya waktu fajar atau dengan masuknya waktu sholat subuh. Dengan demikian waktu isya panjang sampai terbit waktu subuh. Lalu bagaimana dengan pandangan yang mengatakan Nabi sholat hanya sampai pertengahan malam? Maksudnya adalah waktu yang ikhtiar, waktu yang diperbolehkan dan tidak dikategorikan sholat itu qadha walaupun masih sampai pada pertengahan malam. Selepasnya adalah waktu yang namanya waktu yang harus, yang bukan waktu yang digalakkan. Selagi masih berada sebelum pertengahan malam, maka waktu itu adalah waktu ikhtiar, maksudnya waktu yang yang memiliki keutamaan untuk dilakukan sholat isya pada waktu-waktu itu. Bila mana lepas daripada waktu ikhtiar, namanya waktu harus. Kalau sudah melepasi waktu harus, tinggal waktu sholat cukup nambah dengan waktu sholat, namanya waktu karaha. Kalau sudah hanya cukup kurang daripada jumlah bilangan rakaat sholat itu, namanya waktunya waktu yang haram. Nah, sholat isya hanya boleh 3 rakaat saja. Rakaat yang keempat dah masuk waktu sholat subuh. Maka waktu yang dilakukan untuk sholat isya yang tak cukup bilangan rakaatnya, bila mana ditunda karena sengaja, maka dia melakukan sholat isya di waktu yang haram. Sholat isya-nya tetap sah di waktu sholat isya-nya, menundanya atau waktu yang tak cukup 6, yang tak cukup 4 rakaat itu yang dilakukan dengan sengaja, dia memilih waktu yang haram untuk melakukan sholat isya. Maksudnya tidak ada keberkatan kepada waktu itu karena ditunda dengan sengaja. Ada berkenaan dengan waktu al-isya, waktu isya-nya. Berbicara tentang waktu isya ini dalam hadis yang kecoba, kalau yang ada buku hadis yang 353, waktu isya sampai pertengahan malam, ya kan? Waktu isya sampai pertengahan malam, maksudnya bukan penghujung waktu isya sampai pertengahan malam, maksudnya waktu yang
dikategorikan utama untuk melakukan sholat isya sampai pertengahan malam, bukan berakhirnya waktu sholat isya dengan pertengahan malam. Nah, Nabi SAW melakukan sholat isya menghampiri pertengahan malam. Kami anduru ila wabisa khatamihi laylabda ilin. Seakan-akan saya melihat kilauan cincin Nabi pada malam itu, yakni pada waktu malam Nabi sholat isya, dekat-dekat pertengahan malam. Ashabah boleh nampak kilauan cincin Nabi sholat isya. Maksudnya apa? Gelap, tidak nampak muka satu dengan yang lain, hanya nampak kilauan daripada cincin yang dipakai oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan demikian baginda memakai cincin. Baginda memakai cincin. Nanti saya bilang sampai kepada bab tentang libas, tentang pemakaian, akan dibahaskan tentang hukum memakai cincin bagi laki-laki dan juga bagi perempuan. Mana yang boleh bagi laki-laki dan mana yang tidak diperbolehkan. Bagi perempuan mungkin agak terdapat keluasan untuk memakai cincin daripada apa saja. Hanya laki-laki ada batasan, dan di mana juga jari-jari yang disunahkan bagi laki-laki untuk memakai cincin. Imam Tirmidzi menuliskan kitab Syama'il Muhammadiyah dan menjelaskan tentang tentang pemakaian cincin Nabi SAW yang dipakai pada jari kelingking kanan atau kiri. Dan biasanya Nabi kalau memakai cincin, dia punya batu cincinnya itu diletakkan atau dihadapkan kepada telapak tangan Nabi SAW. Bukan di luar, bukan salah pun kalau di luar, tapi kebiasaannya adalah diletakkan mata cincin Nabi menghadap ke telapak tangan Nabi SAW. Dan itu tiba-tiba babnya kita bahaskan. Bab salat al-fajr, bab keutamaan salat subuh. An Abi Musa radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man shalla al-bardaini dakhala al-jannah. Barang siapa yang salat dua waktu yang sejuk maka dia masuk syurga, yakni perbuatan melakukan dua sholat di waktu yang sejuk adalah merupakan perbuatan yang membawa seseorang menuju ke surga. Maknanya begitu. Bukan bermakna barang siapa yang sholat di waktu yang di dua waktu yang sejuk masuk surga bermakna hanya dua sholat sahaja yang dilakukan, yang lain tidak. Bukan demikian. Akan tetapi menunjukkan keutamaan dua sholat tadi. Dua sholat itu apa? Dan kenapa dinamakan dua sholat di waktu yang sejuk? Dua sholat yang dimaksudkan di sini adalah sholat asar dan sholat subuh. Sholat asar dan sholat subuh. Kenapa dinamakan sholat asar dan subuh namanya bardaini? Bardaini maksudnya al-bardu itu sejuk. Disebabkan oleh kerana kedua-dua sholat ini dilakukan pada masa yang agak redup, yang agak sejuk. Sholat asar sudah matahari menuju kepada terbenam, dan waktu-waktu itu adalah boleh katakan sejuk berbandingkan matahari waktu sholat zuhur. Demikian sholat subuh yang merupakan penghujung daripada malam yang akan bermula terbitnya matahari, waktu itu pun juga adalah waktu yang sejuk. Oleh karena dua sholat ini dilakukan di waktu yang sejuk, maka dinamakan al-bardaini, yakni dua sholat yang dilakukan pada waktu yang sejuk. Adapun keutamaan dua sholat ini adalah kedua-duanya menjadi saksi. Asar menjadi saksi kepada terbenamnya matahari, yakni hilangnya siang. Subuh menjadi saksi bahwasanya hilangnya malam dan permulaannya siang. Sebaliknya daripada asar. Yang kedua adalah waktu asar dan waktu subuh adalah dua waktu pertemuan antara dua malaikat yang bertukar shift. Yakni malaikat yang bertugas di waktu selepas terbenam matahari sampai terbit matahari itu datangnya di waktu asar. Jadi
Sementara yang bertugas di waktu siang sampai terbenam matahari, turunnya adalah di waktu subuh. Jadi dua waktu itu menjadi dua waktu pertemuan antara malaikat yang bertugas, daripada malam sampai pagi dan juga daripada pagi sampai terbenam matahari. Pertemuan malaikat yang bertugas ini adalah di waktu asar dan juga di waktu subuh. Ini dalam Al-Quran Allah berfirman tentang salat subuh, Quran al-Fajri, inna Quran al-Fajri kana masyhuda. Sesungguhnya Quran al-Fajr maksudnya waktu atau salat yang dilakukan pada waktu fajar, yang salat subuh, masyhuda, menjadi saksi atau disaksikan. Yang dimaksudkan adalah disaksikan dengan pertukaran malaikat yang bertugas di waktu malam sampai pagi dan juga di waktu pagi sampai waktu malam. Yang ketiga adalah dua sholat ini adalah dua sholat yang berat untuk dilakukan oleh kaum munafikin, sehingga beratnya dua sholat oleh golongan kaum munafikin menunjukkan nilai sholat itu adalah berharga, sehingga mencabar kepada orang untuk melakukan dua sholat tersebut, sehingga hanya orang-orang yang mahu berusaha dan juga bermujahadah untuk melakukannya, dan hanya orang-orang yang malas yang meninggalkan dua waktu salat itu. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Atqalus salat 'ala al-munafiqin," salat yang paling berat bagi kaum munafikin adalah salat salat isya dan salat salat isya dan salat subuh. Subuh salah satu daripada salat yang berat bagi kaum al-munafiqin. Adapun asar secara ini sholat yang paling berat bagi kaum munafikin, sholat isya dan sholat subuh. Dalam hal ini disebutkan salah satu sholat yang berat bagi kaum munafikin adalah sholat subuh. Adapun keistimewaan sholat asar, di dalam Al-Quranul Karim Allah Subhanahu wa Taala menyebutkan, "Hafidhu ala sholawati wa sholatil wusta wa qumu lillahi qanitin." Jagalah sholat-sholat yang diterima waktu. Secara khusus salat wusta, yakni salat asar, wa qumu lillahi qanitin, dan salat lakukan kerana Allah qanitin, yakni dalam keadaan penuh khusyuk maksudnya. Maka disebutkan secara khas dalam ayat ini tentang diasingkan salat asar berbandingkan kepada salat-salat yang lain. Allah menyebutkan, jagalah salat-salat, yakni salat lima waktu. Lalu salat asarnya disebutkan secara private, secara khusus, wassalatil wusta, dan sholat yang tengah yang dimaksudkan adalah sholat asar. Sehingga kita dalam bab yang lalu Nabi bersabda, orang yang tertinggal kepada sholat asar maka dia telah rugi keluarganya dan juga hartanya. Maksudnya orang itu rugi kepada keluarga dan harta lebih baik daripada dirugikan mendapatkan fadilah sholat asar. Sampai sedemikian, dan Nabi SAW menyebutkan tentang keutamaan salat asar. Ini dua salat ini, subuh dengan asar, terdapat keistimewaan-keistimewaan yang ada. Keistimewaan ini bukanlah dibandingkan antara duhur dengan asar. Salat dari segi hukumnya, semuanya adalah fardu, tapi dari segi ganjaran dan pemberian yang diberikan oleh Allah kepada mereka yang salat asar dan salat subuh adalah keberkatan salat itu sendiri menambahkan keberkatan pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang melakukan salat asar dan juga salat subuh. Maka dalam hadis ini Nabi menyebutkan tentang kedua-dua salat ini. Man shallal bardain, siapa orang yang sholat dua sholat di waktu yang sujud, yakni asar dan juga subuh, dakhal jannah, maka dia akan masuk surga. Maksudnya sholat asar dan subuh adalah perbuatan yang menjadi sebab kepada seseorang untuk masuk ke surga. Hada berkenaan dengan sholat asar dan juga sholat subuh, sebagaimana saya jelaskan kenapa keutamaannya. Hadis yang berikutnya adalah riwayat daripada Anas bin Malik. Cerita hadis ini adalah baginda Rasulullah di waktu malam mengatakan kepada Anas bin Malik, "Anas, esok saya nak berpuasa, maka hidangkan makanan." Waktu itu di malam hari. Kata baginda Rasulullah SAW mengatakan, "Anas, aku akan berpuasa esok, hidangkan makanan." Maka dihidangkan oleh Anas bin Malik makanan. Kemudian kata baginda Rasulullah, "Panggillah seseorang untuk makan dengan saya." Maka dipanggil oleh Anas bin Malik Zaid ibn Thabit. Maka Zaid ibn Thabit makan bersama dengan
baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya hadis ini diriwayatkan daripada Anas bin Malik bahwasanya Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu menceritakan saat mereka makan bersama dengan Nabi SAW, semua kamu ila salat, kemudian mereka bangkit menuju ke salat subuh. Setelah sahur, pergi ke salat subuh. Daripada hadis ini, dilihat bahwasanya baginda Rasulullah kebiasaan kalau makan dia akan panggil orang atau makan dengan orang lain dan tidak makan sendiri. Demikian juga Sayyidina Ibrahim alaihissalam, bila mana ingin makan, dia pun akan apa namanya mencari orang untuk makan bersama. Dan digalakkan orang itu kalau makan adalah tidak makan sendiri. Nah, zaman kita sekarang lagi unik, makan ditemani dengan handphone. Dengan ditekan, misalnya tengok berita ke, wala tengok apa dia punya YouTube ke, wala dia punya Facebook ke. Jadi makan bersama dengan keluarganya, dengan istrinya, dengan anaknya, masing-masing dengan handphone. Fahimtum, justru digalakkan kita makan adalah makan bersama. Dan kita digalakkan bila mana makan itu ada sedikit percakapan, tapi tak boleh banyak-banyak cakap. Makruh banyak bercakap ketika makan. Yang boleh, yang juga tidak digalakkan kalau makan bersama tak bercakap. Makruh banyak bercakap, makruh kalau sama sekali tidak bercakap. Jadi yang boleh adalah sederhana, yakni dalam apa namanya ketika makan itu bercakap tapi tidak banyak, dan juga tidak bercakap ketika makanan ada di mulut. Hanya beberapa perkara yang terkait dengan masalah adab dalam makan. Kalau satu hari Sayyidina Ibrahim alaihissalam ketika dihidangkan makanan, Nabi Ibrahim cari orang untuk makan bersama dengan beliau. Maka nampak seorang lalu dipanggil oleh Nabi Ibrahim, dijemput untuk makan bersama dengan beliau. Didapati orang dipanggil itu adalah orang bukan Islam. Maka kata Nabi Ibrahim memberikan syarat, kalau kamu nak makan bersama dengan saya, kena apa namanya beriman terlebih dahulu. Kata orang itu mengatakan, saya tak perlu dengan makanan kau. Maka kata Nabi Ibrahim, dia boleh pergi. Datang wahyu dari Allah Subhanahu wa taala menegur kepada Sayyidina Ibrahim. Kata Allah Subhanahu wa taala mengatakan, kenapa kamu tidak ajak dia untuk makan bersama? Kata Nabi Ibrahim, "Wah, ini orang kafir tidak beriman kepada engkau, ingkar kepada engkau." Kata Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada Nabi Ibrahim, "Orang itu ingkar sudah lama kepada engkau untuk makan dia." Justru diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Ibrahim alaihissalam yang bersikap demikian. Maka orang itu dicari oleh Nabi Ibrahim. Sampai jumpa, kata Nabi Ibrahim, "Jom makan tempat saya, tak apalah, tak beriman, tak beriman pun." Kata orang itu mengatakan, "Tadi kau tak mau, sekarang kenapa kau panggil aku untuk makan di rumah?" Dan kata Nabi Ibrahim, "Allah tegur kepada aku karena tidak mengajak engkau makan, sementara dalam keadaan selama ini engkau kufur, Allah bagi engkau makan. Hanya sekali saja aku berjumpa dengan engkau, aku baru tahu engkau kafir, kemudian aku tidak boleh bagi makan, aku ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala." Kata orang itu mengatakan, "Tuhan menegur engkau karena aku." Maka dia pun akhirnya mulut beriman kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Fahim tu. Ini indahnya at-ta'amul, indahnya bermuamalah dengan orang lain dengan berbagai macam kategori dan latar belakang bahkan agama. Waja'alakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Allah menjadikan kamu berpuak-puak, berbangsa-bangsa, yakni berbagai macam latar belakang. Untuk apa? Lita'arafu. Untuk saling kenal mengenali. Itu tujuan hidup bermasyarakat majmu'. Tapi siapa yang terbaik antara kita? Inna akramakum indallahi atqakum, yang terbaik antara kamu yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ila dalam hal ini menghormati kepada tetamu adalah bahagian daripada atau melayan makanan kepada tetamu adalah perkara yang digalakkan. Dalam أريت الذي يكرم الدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يفضل على طعام المسكين.
فويل للمصلين الذين هم صلاتهم ساهون الذين هم يراؤون يمنعون dicela orang yang tidak suka memberi makan kepada orang miskin. Maka yukmin billah wal yawmil akhir fal yukrim dhaifahu. Siapa orang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka hendaklah dia menghormati tetamunya. Kalau satu hari baginda Rasulullah ingin mengajak para sahabat untuk melayani tetamu secara praktikal. Duduk di masjid, kemudian kata Nabi mengatakan, hendaklah masing-masing di antara kamu hari ini, yakni Nabi mengajak supaya masing-masing mengambil sahabatnya untuk dilayan sebagai tetamu. Walaupun mereka saling mengenali satu dengan yang lain, tapi nak menggalakkan sunnatul istidhafah, melayan kepada tetamu. Maka masing-masing terlebih dahulu mendahului yang lain untuk melayan, untuk dijadikan tetamu untuknya. Jadi sebelum dipegang tangannya oleh sahabat di sebelahnya, dia pegang dulu. Kamu tetamu saya hari ini. Karena yang melayan tetamu adalah lebih afdal berbandingkan kepada tetamunya. Yang melayan tetamu dapat fadilah melayan kepada tetamu. Maka waktu itu masing-masing sudah mengambil satu orang. Nabi mengambil satu orang, subhanallah, waktu itu yang dipegang oleh Nabi tangannya adalah orang bukan Islam. Dilayan oleh Nabi, diperahkan susu. Nabi perah susu sendiri, diberikan kepada tetamu itu. Ini tetamu pulang, Allahu a'lam kenapa Allah. Falhasil itu susu diminum, sampai habis. Diperah lagi susu oleh Nabi. Dibagi lagi. Diminum sampai habis. 7 kali Nabi perah, 7 kali kasih habis. Kata sahabat yang lain mengatakan, kamu ini tak punya perasaan. Biasanya tetamu itu kalau dihidangkan makanan, yakni mengambil berat, mungkin makanan ini tidak begitu banyak, sehingga kalau dimakan pun tidak sampai habis, supaya sisakan untuk tuan rumah atau mungkin yang di dalam. Kecuali kalau tuan rumahnya ada paksa supaya habis, okelah. Tapi tetamu itu sendiri mengambil berat tentang keadaan tuan rumah. Melihat Nabi SAW, kalau datang ke rumah seseorang, lalu ketika datang ke rumah Abdul Haytham Ibn Tayhan dan ingin dihidangkan daging, Nabi mengatakan sembelih kambing yang tak bersusu. Karena kalau kambing ada susunya, susunya dimanfaatkan untuk keluarganya, anaknya. Maka Nabi mengambil berat tentang keadaan orang yang menjamu kepada Nabi SAW. Kita kalau dijemput juga tak payah susah-susah, apa yang ada air putih saja menjadi contohnya lah. Intinya mengambil berat tentang keadaan tuan rumah. Alhasil orang itu tegur kepada orang yang menjadi tetamu kepada Nabi SAW. Maka ketika melihat layanan yang begitu baik daripada Nabi, ini orang yang bukan Islam pada akhirnya menurut kepada agama Islam. Maka keesokan harinya ketika diberi lagi susu oleh Nabi, Nabi pegang tangannya, katanya baca bismillah. Maka dia ucap bismillah. Maka ketika minum susu dan membaca bismillah, susu itu tidak boleh habis semua. Yani hanya boleh dah kenyang walaupun tidak sampai habis. Kata baginda Rasulullah, yakni ingin memberitahukan berkat bacaan bismillah mencukupkan kepada orang yang makan atau yang minum. Fahentong, hal itu berkenaan dengan cara melayan kepada tetamu. Di dalam Al-Quran Al-Karim, Allah bercerita tentang salah seorang sahabat Nabi yang melayan kepada tetamu Nabi yang dia tak kenal masa itu. Orang datang ke Madinah, kemudian ingin bertamu kepada Nabi SAW. Maka Nabi suruh Bilal, coba tengok di rumah ada makanan apa. Datang ke rumah Siti Aisyah, Siti Hafsah, didapati tak ada apa-apa makanan yang boleh dihidangkan kepada tetamu itu. Maka Nabi bersabda, siapa di antara kamu yang mau melayan tetamu ini? Yang tetapnya Rasulullah. Seorang sahabat mengatakan, ana ya Rasulullah, saya layan kepada dia. Ini sahabat memberanikan diri untuk melayan kepada tetamu itu sebab datang tawarannya daripada Nabi. Siapa di antara kamu yang nak layan tetamu? Ini offer lah, yang offer. Nabi SAW bermakna ini tetamunya Nabi ingin dilayan.
Saya Rasulullah, kata orang sahabat itu. Itu sahabat dia tak tahu di rumahnya ada makanan, tak ada makanan, tak tahu. Yang penting dia beranikan diri datang daripada Nabi, dia terus terima. Dibawa sahabat tamu itu ke rumahnya, diletakkan di ruang tamu, dia masuk dalam. Ada makanan tak? Baru disoal dengan istrinya, ada makanan atau tidak? Katanya ada makanan cukup untuk anak-anak. Kata si suami mengatakan bagi anak-anak tidur awal supaya tak ingat kepada makan. Hidangkan makanan itu untuk tetamunya Rasulullah. Maka dihidangkan makanan anak bagi tidur. Dimasak itu masakan. Kemudian namanya apa namanya makanan cukup untuk anak-anak ya sedikitlah. Maka dihidangkan waktu itu, dia dilihat makanan setelah masak, makan itu nampak sedikit. Kata suaminya mengatakan, hidangkan nanti kepada tetamu itu, nanti kamu berpura-pura tangan kamu mengenai kepada lampu yang menyala, macam lilin, supaya padam. Tujuannya apa? Supaya tetamu tak nampak kalau makanan sedikit. Maksudnya adalah ketika itu masih belum lagi turun hijab, masih boleh makan bersama dengan perempuan yang bukan muhrim pada ketika itu. Jadi yang makan tetamu seorang, kemudian sahabat Nabi itu dan juga dengan istrinya makan bertiga. Sebagai tak mungkin tetamu diberi makanan tanpa ditemani oleh tuan rumah. Maka ketika itu ditemani oleh pasangan suami istri, tapi karena makanannya sedikit, tak mungkin mereka berdua akan makan sementara banyaknya makanan itu tak cukup untuk seorang pun. Maka kata suaminya mengatakan, hidangkan makanan, tenangkan sengaja tangan kamu kepada api itu untuk padam, sehingga tetamu itu tidak nampak kepada makanan itu, dan kamu dengan saya duduk berpura-pura makan dan dengarkan suara kunyahan walaupun tak ada apa yang dikunyah. Jadi mereka berdua makan seakan-akan mengunyah sesuatu, tak ada apa yang dikunyah. Yang mengunyah ya tetamunya tadi seorang, jadi makan sampai kenyang tetamunya. Mereka satu keluarga tidur dalam keadaan tidak dapat makan malam. Esok hari dibawa balik ke tempatnya Nabi. Kata baginda Rasulullah, dengan a'jaballahu min sani'ikuma, dan Allah merasa takjub dengan perbuatan kamu berdua semalam. Kamu berdua maksudnya sahabat itu dengan istrinya, yakni berita semalam yang terjadi daripada perbuatan sahabat itu dengan istrinya disampaikan ceritanya oleh Allah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Turun firman Allah, wa yuthiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Mereka mendahulukan orang lain walaupun diri mereka memerlukan kepada makanan tersebut. Fahim dong, ini akhlak adab di dalam melayan kepada tetamu. Allah Subhanahu wa taala berfirman juga di dalam Al-Qur'an tentang bagaimana Nabi Ibrahim melayan kepada tetamu. Apa kita nak cakap apa waktu sholat ini kita tahu itu. Ketika Nabi Ibrahim didatangi oleh dua malaikat yang menyerupai manusia, Nabi Ibrahim tak tahu kalau itu malaikat karena datang menyerupai manusia. Maka dipotongkan lembu untuk dihidangkan kepada tetamu tadi. Faqarrabahu ilaihim. Nabi Ibrahim itu mendekatkan makanan kepada tetamunya. Maksudnya, kita kalau sebagai tuan rumah melayan kepada tetamu, walaupun sudah dihidangkan makanan itu, dekatkan, silakan diangkat pinggannya suruh ambil supaya mudah mungkin tamu mengambilnya, ambil atau barang, atau kalau jenis makanan itu ada lebih daripada satu lauk, mungkin satu agak jauh diambil, dekatkan kepada tetamunya. Itu faqarrabahu ilaihim, yakni didekatkan makanan itu kepada tetamunya supaya mudah untuk mengambil, dan juga agar supaya tetamu itu mungkin malu untuk mengambilnya. Kita sudah melakukan, mungkin tetamu nak makan kari ayam ke wala apa yang dihidangkan mungkin agak jauh segan ambil. Kalau kita dekatkan, bahagia daripada khidmat kepada tetamu. Kemudian ditanya oleh ala ta'kulu, kamu tak makan ke? Kata Nabi Ibrahim mengatakan kepada tetamunya tadi, yakni tuan rumah itu kalau layan kepada tetamu, makan sila, oh tambah. Jangan pula tuan rumah kasih jauh dia punya nasi daripada tetamu, atau menggunakan kata-kata banyak sangat kalau memakan. Justru dikatakan, ala ta'kulu, kamu tak nampak makan banyak, sikit je kamu makan, maksud supaya
tambah. Ini bahagian daripada adab yang nampaknya simpel, akan tetapi ini bahagian daripada adab nabawiyah. Nah, paham toh? Dan dalam hal ini Anas dipanggil Abu Ujub, Anas dipanggil sesiapa yang makan bersama dengan Rasulullah didapati waktu itu adalah Zaid bin Thabit. Kemungkinan besarnya adalah bertigalah Nabi, Anas bin Malik dan juga Zaid bin Thabit. Annahum tasahharu, mereka bersahur. maksudnya bersahur yakni makan makanan di waktu sahur untuk bersedia melakukan puasa. Puasa ini adalah satu amal ibadah yang memang dilakukan pada umat-umat sebelum Rasulullah. Akan tetapi keistimewaan puasa bagi umat ini disyariatkan bagi umat ini sebelum berpuasa untuk bersahur. Sementara puasa pada umat-umat yang terdahulu tidak ada sahurnya. Ya, ini maksudnya tidak ada sahurnya, tak ada sunnah sahur. Tak makan, tak ada sunnah itu sahur. Tapi bagi umat ini disunnahkan untuk bersahur. Kata baginda Rasulullah SAW, khasru ma bainana wa baina siyami ahli kitab aklatus sahur. Yang membezakan puasanya kita dan puasa ahlul kitab adalah makan sahur. Artinya digalakkan kita untuk bersahur walaupun kenyang, walaupun tak ada minat untuk bersahur, walaupun mampu tanpa bersahur. Sahur bukan semata-mata agar supaya mampu untuk berpuasa dengan mendahului puasa dengan makan, bukan itu sahaja, tetapi ingin juga mengambil keberkatan sunnah sahur yang membezakan antara puasa kita dengan puasa ahlu Alkitab. Tasahharu fa'inna bisahuri barakah, bersahurlah kamu, sesungguhnya di dalam bersahur itu ada keberkatan. Keberkatan sunnah Nabi, keberkatan waktu, keberkatan puasa yang akan dilakukan, keberkatan intimam, keberkatan menyusun cara di dalam berpuasa sebagaimana disuruh oleh Nabi SAW wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Baik, ada berkenaan dengan sahur ya, arti as-sahur. Dan waktu sahur ini adalah waktu yang barakah. Apa dalam Al-Quran Allah berfirman tentang kalimat sahur, apa? Qabla sahur yastaghfirun, dan di waktu sahur mereka beristighfar. Dalam hal ini digalakkan untuk membaca istighfar khususnya di waktu sahur, yakni sebelum terbit fajar, digalakkan untuk beristighfar. Wal mustaghfirina bil ashar, dan orang-orang yang mulia adalah orang-orang yang beristighfar di waktu sahur. Istighfar bila-bila masih digalakkan, tapi waktu sahur adalah amat digalakkan. Faham tak? Hada berkenaan dengan sahur atau arti sahur. Kami bersahur atau mereka bersahur bersama dengan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu mereka bangkit menuju salat subuh. Qultu, kata Zain mengatakan, kata Anas mengatakan, karena begini huma, yakni berapa jarak antara selesainya sahur dengan waktu salat subuh? Berapa jaraknya? Dijawab, qadar khamsin aw sittin, yakni ayat antara 50 atau 60 ayat. Ini yang dikatakan waktu imsak. Waktu imsak adalah waktu sekadar bacaan ayat 50 ke 60 ayat, kemudian masuk waktu salat subuh. Biasanya di sini ada dikirakan waktu imsak antara 10 menit lebih kurang atau 12 menit antara imsak dengan waktu waktu subuh. Jadi disunnahkan imsak bila mana orang ingin berpuasa sekadar 50 atau 60 ayat, maka ini waktu untuk seseorang mencegah diri daripada melakukan perkara yang boleh membatalkan kepada puasa.
yang ini maksudnya standby lah 10-12 menit sebelum waktu subuh masuk, maka adalah sudah mencegah diri daripada hal-hal yang boleh membatalkan kepada puasa. Tapi kalau orang di waktu imsak ini masih makan juga, apa hukumnya? Selagi masih dalam waktu imsak dan belum masuk waktu subuh, maka tidak termasuk daripada melakukan perkara yang membatalkan puasa, karena puasa belum bermula lagi. Puasa bermula setelah terbit fajar. Hanya melakukan makanan berhampiran dengan waktu subuh adalah melakukan perbuatan yang tidak digalakkan, tapi tidak menjelaskan kepada sahnya puasa selagi masih makanan itu atau selagi makan itu sebelum masuk waktu subuh. Sebahagian orang mungkin di negara-negara di sebahagian negara mengambil zahir hadis. Apa katanya? Kalau Abdullah bin Ummi Maktum, kalau Bilal adzan, maka kamu boleh terus makan dan minum sampai mengumandangkan adzan Abdullah bin Ummi Maktum. Abdullah bin Ummi Maktum adalah muadzinnya Nabi untuk adzan waktu fajar. Bilal adalah muadzinnya Nabi untuk adzan sebelum waktu subuh. Yani subuh ada dua adzan. Yang pertama Bilal, yang kedua adalah Abdullah bin Ummi Maktum. Bilal adanya awal, yakni sebagai pemberitahuan supaya bersiap sedia orang bangkit untuk pergi melakukan sholat subuh, atau pemberitahuan supaya orang bangkit untuk bersahur. Alhasil adzan pertama peringatan kepada orang untuk bangkit bersiap sedia, baik untuk bersahur ataupun untuk melakukan sholat tahajud, dan yang kemudiannya adalah untuk sholat subuh. Itu adzan peringatan. Tapi bila mana Abdullah bin Ummi Maktum adzan, maka tinggalkanlah makan dan minum, yakni karena waktu subuh sudah masuk. Maka dalam hal ini sebahagian orang mengatakan, ya Nabi mengatakan sampai Abdullah bin Ummi Maktum adzan, yakni dipahami selesai daripada adzan. Selagi belum selesai adzan boleh makan boleh minum. Dan masya Allahu Akbar, belum la ilaha illallah dihabiskan dulu wala dia minum terus. Lah ini kalau sudah adzan, maknanya waktu subuh sudah masuk, yang otomatis puasa pun sudah bermula. Puasa bermula bukan dengan selesainya adzan atau dengan permulaan adzan, tapi puasa bermula dengan masuknya waktu subuh. Tak ada adzan pun juga tetap puasa bermula dengan masuknya waktu fajar. Faham tak? Sebahagian orang pun di negara-negara Arab lah biasanya adzan masih makan, kita nggak ikut. Kita punya pegangan adalah bermula daripada waktu subuh yang terbit fajar sudah bermula waktu untuk berpuasa. Hadis yang berikutnya adalah daripada Sahal bin Sa'ad, katanya kuntu atasahharu fi ahli, saya bersahur di rumah atau bersama dengan keluarga saya. Tsumma yakunu sur'atun bi an udrika salatul fajri, kemudian tak lama daripada saya selesai daripada sahur itu tiba waktu salat subuh bersama dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini lebih kurang maknanya sama dengan yang sebelumnya, yaitu dekatnya selesai waktu sahur dan juga dekatnya selesai waktu sahur dengan waktu salat subuh. Dengan demikian digalakkan seseorang itu bila mana bersahur, ambil waktu yang paling akhir. Sebab dalam dua hadis ini selesai daripada sahur, kadar bacaan ayat 50 atau 60 masuk waktu subuh. Bermakna jaraknya dekat. Hadis yang kedua, Sahal bin Sa'ad bersahur di rumah keluarganya, tak lama sudah pergi sholat subuh bersama dengan baginda Rasulullah. Bermakna sahurnya itu menghampiri kepada waktu sholat subuh. Dengan demikian bersahur digalakkan setelah bersahur itu digalakkan waktunya berhampiran dengan sholat subuh. Bila waktu sahur bermula setelah nisful lail, setelah pertengahan malam waktu sahur bermula, mungkin ada 3-4-5 jam bergantung kepada malamnya itu berapa panjang. Walaupun waktu sahur sudah mula, waktu sahur itu awal ada 3 jam contohnya, kita ada 3 jam untuk bersahur, maka ambil jam pertama boleh, jam kedua boleh, jam ketiga pun boleh. Daripada
ke semua 3 jam ini yang digalakkan adalah waktu yang paling akhir yang menghampiri kepada sholat subuh. Kadar bacaan ayat 50 atau 60 sebelum subuh itulah waktu berakhirnya untuk bersabar. Lihatlah dalam hadis Nabi SAW, beliau bersabda, apa nama hadis? Mazal nasu fi khairin ma'ajjalu al-fitra wa akharu as-suhura. Sentiasa umatku ini berada di dalam kebaikan selagi mengawalkan di dalam berbuka dan mengakhirkan di dalam bersahur. Jadi kalau buka, segera. Baik makanan ringan atau makanan berat. Yang penting tidak menunda berbuka selesai daripada sholat. Dan adzan buka dulu. Setelah itu boleh nangkas setelah sholat maghrib pada awal waktu, kemudian asar, kemudian makan yang berat, silakan. Yang penting masa berbukanya itu adalah bersamaan dengan waktu maghrib masuk. Yang bukan menunggu adzan selesai, tak muluskan Allahu Akbar terus berbuka. Sambil setelah itu menjawab adzan. Jangan, kadang-kadang orang sibuk berbuka tak jawab adzan. Bahkan kadang-kadang yang buka di masjid ke di surau ke sementara muadzin adzan, dia pun makan, tak bercakap, tak jawab pun adzan, ataupun kalau sebagian pun sempang juga sementara muadzin sedang adzan. Muadzin yang adzan tetap mesti dijawab. Disebabkan oleh kerana Nabi dalam hadis beliau bersabda, kalau muadzin mengumandangkan adzan, maka jawablah seperti mana yang dikatakan oleh muadzin sampai kepada kalimat al-hayyalatain, hayyalussalah dan juga hayyalalfalah yang dijawab dengan la haula wa la quwwata illa billah. Hakada bila mana seorang walaupun sedang berbuka puasa tetap adzan itu kena dijawab, dan doa selepas adzan pun juga kena dibaca. Nah, gerak bab as-salati ba'da al-fajr hatta tarfa'u asy-syamsu. Bab wajibkan salat sunnah sudah salat subuh sebelum matahari terbit. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال شهد عندي رجال مرضيون وارضاهم عندي عمر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تشرق الشمس وبعد العصر حتى تغرب dari ابن عباس رضي الله عنهما بسكسي orang-orang yang lurus dan saleh dan di antara mereka yang paling aku cintai Umar. Sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melarang mengerjakan solat sunnah setelah subuh hingga matahari terbit dan mengerjakan solat sunnah setelah solat asar hingga matahari terbenam. Ali bin Umar radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la taharru bi salatikum tudu' asy-syamsi wa la ghurubaha. Ibn Umar radhiyallahu anhu berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jangan mengerjakan solat pada saat matahari terbit dan pada saat matahari terbenam. Ibn Umar wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza tala'a hajju asy-syamsi fa'akhiru as-salata hatta tartafi'a wa idza ghaba hajju asy-syamsi fa'akhiru as-salata hatta tughiba. Dilakukan dari Ibn Umar radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila tepian matahari muncul, tangguhkanlah solat hingga ia menjadi lebih tinggi, dan jika tepian matahari tenggelam, tangguhkanlah solat hingga ia benar-benar tenggelam. Hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an bai'ataini wa an imsataini taqaddama wa zada fi hadhihi riwayah وعن صلاتين نهى عن الصلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس وبعد العصر حتى تغرب الشمس. Dilakukan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang dua macam perniagaan, dua macam pakaian, dan dalam hadis ini ditambahkan dua macam solat, yaitu mengerjakan solat setelah solat subuh hingga terbitnya matahari dan mengerjakan solat setelah solat asar hingga matahari terbenam. Bab la yataharra as-salata qabla ghurub asy-syamsi. Bab jangan solat sebelum matahari terbenam. An Muawiyah radhiyallahu anhu qala innakum latusalluna salatan laqad sahibna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kama ra'aynahu yusalliha wa laqad nahaa 'anha, ya'ni ar-rak'atayn ba'da al-'ashr.
Diriwayatkan dari Muawiyah radhiyallahu anhu, anda mengerjakan salat yang tidak pernah kulihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengerjakannya ketika kami masih bersama dan terpasti Nabi melarangnya, yaitu salat dua rakaat setelah salat asar. Hadis berbicara tentang salat, tentang waktu setelah salat subuh dan juga setelah asar dan juga saat matahari akan terbenam. Daripada hadis Abdullah bin Abbas mengatakan yang ramai para sahabat yang berhimpun ketika itu, yang kesemua yang marduyun, yang marduyun maksudnya yang disukai, yang disenangi, yang menyenangkan hati. Di antara mereka yang paling aku senangi katanya adalah Sayyidina Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu. Kalimat marduyun adalah diambil juga daripada firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an Al-Karim yang meridhai kepada para sahabat. Sehingga bila mana disebut para sahabat, kita menyebutkan radhiyallahu anhu. Usadquna al-awwaluna min al-muhajirin wal ansar walladheena tabi'uuhum bi ihsanin radhiyallahu anhum wa radu anhu. Dan mereka orang-orang sahabat Nabi yang memeluk kepada agama, yang beriman daripada kaum Muhajirin dan Ansar dan yang mengikuti kepada mereka dengan ihsan, Allah ridha kepada mereka radhiyallahu anhum wa radu anhu. Allah ridha kepada mereka, mereka pun ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini bahagian daripada satu manqabah atau kehormatan dari Allah kepada para sahabat Nabi yang tidak dinafikan kehormatan yang didapat oleh mereka para sahabat, sebabnya adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena serendah-rendahnya derajat as-sahabah tidak boleh ditandingi oleh mana-mana orang yang ahli dalam ibadah selain daripada para sahabat. Yani walaupun ada sahabat umpamanya dari segi ibadahnya tidak banyak berbandingkan kepada tabi'in yang banyak ibadahnya, tetap kemuliaan sahabat lebih afdal daripada selain para sahabat, disebabkan kemuliaan sahabat matanya tengok kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasahbihi wasallam. Dan itu kehormatan para sahabat. Siapa para sahabat? Sahabat adalah orang yang beriman kepada Nabi di zaman Nabi, tengok kepada Nabi dan meninggal dalam keadaan iman. Itu sahabat. Adapun orang yang hidup di zaman Nabi tidak beriman kepada Nabi atau beriman kepada Nabi setelah wafatnya Nabi, maka tidak dikatakan sebagai sahabat. Hidup zaman Nabi, ya, tengok Nabi, iya, tapi tidak beriman kepada Nabi. Setelah wafatnya Nabi baru memeluk kepada agama Islam, maka dalam hal ini bukan sahabat. Disebabkan oleh karena berimannya setelah wafatnya Nabi, walaupun tengok kepada Nabi. Orang yang beriman kepada Nabi di zaman Nabi tapi tak tengok Nabi pun juga bukan dikatakan sahabat. Seperti Uwais Al-Qarni, hidup di zaman Nabi, beriman kepada Nabi tapi tak jumpa, tak tengok kepada Nabi, maka bukan sahabat. Orang yang beriman kepada Nabi di zaman Nabi, tengok kepada Nabi tapi keluar daripada agama setelah wafatnya Nabi atau dia meninggal dalam keadaan murtad, maka juga bukan dikatakan sebagai sahabat. Orang beriman kepada Nabi, tengok kepada Nabi tapi tengoknya dalam mimpi, maka juga bukan dikatakan as-sahabat. Jadi sahabat yang beriman kepada Nabi di zaman Nabi, maksudnya tengok kepada Nabi masih hidup, kemudian apalagi tadi, beriman kepada Nabi, tengok kepada Nabi, kemudian beriman meninggal dalam keadaan iman, maka ini dikatakan sebagai sahabat. Hendak hadam kedudukan sahabat Nabi sallallahu alaihi wa sallam. Nabi berusaha kepada dalam hadisnya, kamu jangan jadikan sahabat-sahabat aku ini bahan kepentingan kamu, yakni karena kepentingan sendiri
sehingga memanfaatkan para sahabat, kadangpun sebagian orang pun juga merendahkan ataupun mencaci kepada sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi sudah berpesan, jangan kamu caci sahabat aku. Subhanallah, larangan itu daripada Nabi. Memang banyak perkara yang berlaku di zaman para sahabat, peperangan Jamal antara sahabat, peperangan Siffin antara sahabat, tapi Nabi dah pesan dulu. Peperangan antara zaman Sayyidina Hasan yang waktu itu berperang di bawah melawan kepada Muawiyah dan Abu Sufyan, pun banyak peperangan yang terjadi antara sahabat. Nabi sudah bagi peringatan, jangan kamu caci. Yakni akan ada perkara-perkara yang terjadi yang sebagian orang menilai daripada pembacaannya, daripada sejarah atau daripada hadis umpamanya, yang kondem sana, kondem sini, hasil daripada punya kesimpulan daripada hasil punya bacaan. Kata Nabi sudah berpesan, jangan kamu janji, jangan kamu maki sahabat aku, apapun yang terjadi antara mereka, sebab mereka itu adalah dilarangnya kita untuk merendahkan para sahabat, tidak lain dan tidak bukan karena mereka adalah sahabat Nabi SAW. Sebagai penghormatan kepada Nabi SAW, maka dengan demikian sebagai tanda penghormatan kepada Nabi, maka yang terkait dengan Nabi di zaman itu daripada kalangan sahabat Nabi, orang tua Nabi, hendaklah dihormati karena Nabi SAW wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Faham itu? Walihanda kata sahib, kata apa yang sahib sebut mengatakan bahwa majalah bina sahabi naskutu anhu wa ajrul ijtihadi nusbitu. Bahwa majalah bina sahabi naskutu. Apa yang terjadi antara sahabat, kita diam. Diam maksudnya itu tidak mencerca, tidak menghina. Apapun yang terjadi, siapa yang salah, siapa yang betul, nak membaca sejarah, kita tak boleh nak kuburkan sejarah. Sejarah tetap terdedah di mana-mana. Tapi untuk memberikan komen dalam bentuk cacian kepada fulan dan kepada fulan, ini yang dilarang. Faham tu? Wa ma jara baina sahabat nasbutu. Yang terjadi antara sahabat, kita diam. Wa an ma jara baina sahabat nasbutu anhu wa ajrul ijtihadi nasbutu. Yakni kita lebih cenderung untuk mengatakan mereka berijtihad. Kalau salah dapat satu, kalau betul dapat dua. Apa yang terjadi antara mereka, maka urusan mereka adalah kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya Allah yang berhak untuk menilai kepada mereka. Tapi kita sebagai generasi setelah mereka para sahabat adalah menunjukkan sikap hormat kepada mereka. Rijalun marziyun, yang orang-orang yang berlai wa Allahu indi Umar. Yang paling saya sukai adalah Umar. Hadis ini 1, 2, 3 membicarakan tentang salat sunnah yang dilarang dalam satu hari. Kesimpulannya adalah di sini Nabi melarang salat setelah subuh sehingga matahari terbit dan setelah asar sehingga matahari terbenam. Nah, ulama memberikan banyak penjelasan tentang salat ini ya. Yang pastinya ini adalah bukan sholat fardu. Kalau fardu memang waktunya. Tapi yang dilarang di sini adalah sholat sunnah. Hanya perbedaan ulama membahagikan tentang kategori atau jenis sholat sunnah. Saya ingat sudah bahas di sini dulu ya. Walhasil, saya coba ringkas, paham-pahamlah, yang tak paham boleh tanya nanti. Ada 5 waktu dalam sehari, kita tak boleh sholat sunnah. Nanti sholat sunnahnya saya bahaskan. Saya bahas 5 waktu dulu. Yang 2, terkait dengan perbuatan. Yang 3, terkait dengan matahari. Yang terkait dengan perbuatan, selepas sholat subuh, selepas sholat asar, walaupun sholat subuhnya itu diakhirkan sampai dah mulai nampak cahayanya terang, sebelum sholat subuh dilakukan, maka sholat yang sebelumnya sholat qadha ke masih diperbolehkan sebab karena sholat subuhnya belum dilakukan.
Yang tak boleh adalah sholat sunnah setelah sholat subuh dilakukan. Pertama. Yang kedua, setelah sholat asar. Walaupun asar ada 2:30, pukul 5 asar, pukul 7:30 maghrib, kita ada 2:30. Ya kan? Dia nak sholat asar pukul 6. Maka 1 jam itu nak sholat apa saja silakan, karena sholat asarnya belum dilakukan. Selepas sholat asar, maka tak boleh melakukan sholat sunnah. Kalau dia asar masuk, dia sholat asar terus. Maka setelah sholat asar, sholat sunnah tidak diperbolehkan. Ini yang terkait dengan perbuatan, bukan dengan waktu. Bukan dengan waktu. Yang terkait dengan waktu atau dengan matahari adalah saat matahari terbit sehingga sempurna, sampai kebelumah, yakni 4 derajat, atau saat matahari terbenam sampai lengkap terbenamnya, dan yang ketiga adalah saat matahari tegak berada di atas atau waktu istiwa. Ini 5 waktu yang terdapat nas yang melarang untuk kita sholat sunnah, untuk kita melakukan sholat sunnah saat matahari terbit, saat matahari terbenam, saat matahari tegak sebelum masuk waktu zuhur, dan setelah sholat asar, dan yang terakhir adalah setelah sholat subuh. Ini dari segi waktunya. Adapun dari segi sholatnya, larangannya adalah kepada sholat sunnah dan bukan kepada sholat fardu. Adakah semua sholat sunnah dilarang pada 5 waktu ini? Ulama di sini berbeza pandangan antara khususnya mazhab Syafi'i dan mazhab Imam Abu Hanifah. Mazhab Imam Abu Hanifah mengatakan semua sholat dilarang, termasuk sujud tilawah, termasuk apa saja, bidal pada 5 waktu ini. Al-Imam Syafi'i membahagikan kepada 3 kategori. Yang dengan 3 kategori kita boleh tahu mana sholat yang dilarang dan mana sholat yang tidak dilarang pada 5 waktu ini. Ada berapa kategori? 3 kategori. Yang pertama adalah sholat sunnah yang mempunyai sabab di awal. Sholat sunnah yang mempunyai sebab di awal. Apa maksudnya sholat sunnah yang mempunyai sebab di awal? Adanya sebab digalakkan untuk melakukan sholat sunnah. Sebabnya dahulu, baru sholatnya. Ini namanya sholat sunnah yang mempunyai sebab di awal. Yang kedua, sholat sunnah yang mempunyai sebab di akhir. Maksudnya, sholatnya dibuat dulu, baru sebabnya dilakukan kemudian setelah sholat. Itu sholat sunnah yang mempunyai sebab di akhir. Yang ketiga adalah sholat sunnah yang bersamaan dengan sebab. Sholat sunnah yang bersamaan dengan sebab, yaitu sholat gerhana matahari atau gerhana bulan. Lima waktu yang dilarang tadi, bagi pendapat mazhab Imam Syafi'i adalah terletak kepada ada tiga kategori. Dimasukkan kategori yang keempat adalah sholat sunnah yang tak punya sebab awal, tak punya sebab akhir, tak punya sebab bersamaan. Namanya sholat sunnah mutlak, sholat sunnah tak bersebab. Afwan, saya ulangi, ada 4 kategori. Sholat sunnah sebabnya di awal, sholat sunnah sebabnya di akhir, sholat sunnah bersamaan sebab, dan sholat sunnah yang tak bersebab. Larangan pada 5 waktu ini adalah bila mana terletak kepada sholat sunnah yang sebabnya di akhir atau sholat sunnah yang tak bersebab, maka dilarang. Adapun sholat sunnah yang mempunyai sebab bersamaan ataupun sholat sunnah yang mempunyai sebab di awal, maka di 5 waktu ini diperbolehkan, walaupun di 5 waktu.
salat sunnah yang mempunyai sebab di awal. Sebabnya dilakukan, baru salatnya dilakukan kemudian. Seperti salat tahiyatul masjid. Orang salat tahiyatul masjid, masuk masjid dulu, baru salat. Atau dia salat dulu baru masjid. Nah, dia masuk masjid dulu, baru dia salat. Sebabnya mendahului salatnya. Salat sunnah wudu. Bila dilakukan salat sunnah wudu, wudunya dulu, baru salat. Salat yang seperti ini, yang bersebab di awal, diperbolehkan untuk salat pada lima waktu yang disebutkan tadi, menurut mazhab Imam Syafi'i. Ahentok, tanya. Salat sunnah yang sebabnya bersamaan. Salat sunnah sebabnya bersamaan. Seperti gerhana. Seperti gerhana. Gerhana matahari terjadi selepas salat asar. Kita dah salat asar, berlaku gerhana. Menurut mazhab Imam Syafi'i, diperbolehkan melakukan salat gerhana selepas salat asar, karena salat itu termasuk salat sunnah sebabnya bersamaan dengan salatnya. Bila salat sunnah gerhana dilakukan saat gerhana sedang berlangsung, kalau gerhana sudah selesai, tak lagi disunnahkan kita untuk melakukan salat gerhana. Dan dalam hal ini diperbolehkan mengikut mazhab Syafi'i untuk sholat gerhana matahari walaupun selepas waktu, walaupun setelah melakukan sholat asar. Halas, ini sholat sunnah yang punya sebab di awal dan sholat sunnah yang punya sebab bersamaan. Adapun sholat sunnah yang punya sebab di akhir, seperti sholat musafir. Seorang bila mana bermusafir disunnahkan sholat dua rakaat. Dia safar dulu baru sholat, atau dia sholat dulu baru safar. Dia sholat dulu baru bermusafir. Perbuatan safarnya dilakukan setelah sholat. Maka sholat seperti ini tidak boleh dilakukan di lima waktu tadi, disebabkan oleh karena sebabnya berada di akhir. Yang kedua, sholat istikharah. Orang istikharah untuk sesuatu, mengambil satu keputusan. Buat keputusan dulu, kemudian sholat, atau dia sholat dulu, baru ambil keputusan. Dia sholat dulu, baru ambil keputusan. Sholat yang seperti ini, yang sebabnya di akhir, tindakan keputusan itu diambil setelah sholat, maknanya sebabnya di akhir. Pada lima waktu ini, tidak diperbolehkan. Sholat hajat pun juga tidak diperbolehkan pada lima waktu ini. Kategori yang ketiga, sholat sunnah yang sebabnya di akhir. Adapun yang keempat adalah sholat sunnah yang tak bersebab. Sholat sunnah yang tak bersebab. La sebab awal, wala sebab akhir, wala sebab bersama. Namanya sholat sunnah mutlak. Yani seseorang bila mana ingin sholat sunnah mutlak, yang tak ada nama lah. Nah, dikatakan duha bukan waktu duha, katakan witir bukan waktu witir. Tapi nak sholat, namanya sholat sunnah mutlak. Di lima waktu ini adalah tidak diperbolehkan. Faham itu ada berapa kategori? Empat kategori. Sholat sunnah bersebab di awal, sholat sunnah bersama dengan sebab, sholat sunnah bersebab di akhir, dan sholat sunnah yang tak bersebab. Dan dalam Al-Imam Syafi'i mengambil satu pendekatan atau dalil bahwasanya satu hari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selepas salat zuhur, Nabi belum melakukan salat ba'diyatul zuhur. Nabi pergi ke Quba untuk menyelesaikan satu permasalahan yang terjadi di Quba. Pergi ke Quba, mata balik daripada Quba sudah masuk waktu sholat asar, dan sholat asar juga Nabi.
Setelah sholat asar, Nabi sholat ba'diyatul zuhri di waktu setelah melakukan sholat fardu asar. Ba'diyatul zuhrinya tadi yang ditinggalkan oleh Nabi dilakukan setelah waktu setelah melakukan sholat asar. Kalau mengikut hadis yang Nabi melarang sholat selepas fardu asar, selepas sholat asar dilakukan, maka kalau itu general kepada semua sholat, Nabi tak akan sholat di waktu itu sebab Nabi sendiri yang melarang. Tapi ini dilakukan sholat ba'diyatul dhuhri selepas melakukan fardu asar, maksudnya ada pembatasan atau pengecualian di dalam sholat sunnah, mana yang boleh dan mana yang tak boleh. Adapun sholat ba'diyatul asri yang dilakukan oleh Nabi setelah fardu asar adalah sebagai qadha daripada Nabi SAW. Tapi sholatnya di awal, sebabnya di awal waktu ba'diyatul dhuhri itu sebabnya di awal, sholatnya ke kemudian. Maka ini yang dikategorikan oleh Imam Syafi'i diperbolehkan sholat pada lima waktu itu pada sholat sunnah yang mempunyai sebab di awal. Paham dong? Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Adakah benar di dalam sholat sunnah boleh direngkaskan bacaan ketika rukuk sujud hanya bacaan sekali sahaja, ketika duduk di antara dua sujud tidak baca apa-apapun tak apa? Jika benar boleh direngkaskan, adakah semua sholat sunnah boleh direngkaskan seperti sholat sunnah tahajud, taubat, duha, isyraq? Nah, kita di dalam sholat ini ada yang fardu, ada yang sunnah, ya. Fardu yang termasuk dikategorikan dalam rukun, yang dalam rukun ini kena dibuat secara proper dan sempurna, ya. Seperti bacaan Fatihah dan seumpamanya. Tak boleh untuk direkaskan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Nah, ini ringkas tak boleh. Tapi pada hal-hal yang sunnah seperti bacaan surat selepas Al-Fatihah, dia baca Alif Lam Mim dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin, 3-4 ayat dia baca, dia rukuk. Ini juga bahagian daripada meringkaskan daripada satu surat yang panjang. Dan diringkaskan yang seperti ini tidak menjejaskan kepada sah dan tidaknya sholat, karena sah dan tidaknya sholat diukur dengan yang fardu, bukan dengan yang sunnah. Yang terkait dengan yang sunnah itu adalah ganjaran dan juga adab. Ya, yang terkait dengan sunnah adalah ganjaran. Sunnah di dalam sholat bila mana dilakukan maka mendapatkan ganjaran. Sunnah di dalam sholat bila mana tidak dilakukan maka dia tidak mendapatkan ganjaran. Selagi rukunnya dibuat, sholatnya sah. Seseorang tidak qunut dalam sholat subuh, apa hukum qunut dalam sholat subuh? Hukumnya sunnah. Adakah orang kalau takut batal sholatnya? Tidak batal. Adakah pahalanya sama dengan orang yang qunut? Tentunya tidak sama. Orang bertasbih subhana rabbil a'la wa bihamdih sekali atau dua kali atau tiga kali atau dia tak baca sama sekali, yang sekali ganjarannya lebih banyak daripada yang tidak, yang dua dan tiga lebih banyak ada ganjarannya daripada yang hanya baca sekali ataupun yang tidak baca sama sekali. Dan yang terkait dengan yang sunnah ada terkait dengan pahala dan juga al-adab. Yang meninggalkan adab dan sunnah di dalam sholat dikategorikan makruh atau melakukan perbuatan yang makruh walaupun sholatnya adalah sah. Hanya bila mana menjadi imam, bila mana menjadi imam tidak digalakkan memanjangkan bacaan termasuk tasbih dan juga tahmid ketika rukuk dan ketika sujud. Adakah wajib kita menggantikan sholat yang kita tidak lakukan semasa remaja dahulu, yaitu sholat-sholat yang ditinggalkan? Nah, wajib untuk qadha
Dalam hadis Nabi SAW, beliau bersabda, bila mana kamu terlepas daripada salat, maka hendaklah kamu mengulangnya, mengqadanya bila mana kamu ingat. Ini perintah untuk mengulang salat yang ditinggalkan, baik itu dekat masanya atau lama. Sebab salat itu adalah haknya Allah. Orang yang tidak salat, maknanya dia berhutang kepada Allah. Yang berhutang kepada Allah hendaklah dibayar. Fahadainullahi ahakku an yukba. Hutang kepada Allah lebih utama untuk kita membayarnya, yakni mengqadha salat yang tertinggal. Walaupun bertahun-tahun. Hanya kalau dilihat daripada jumlahnya banyak bertahun-tahun, masa remaja mungkin sekarang dari 50-60 tahun umurnya, mungkin dia baru sholat baru beberapa tahun sahaja, yang sekian lama tinggalkan. Jangan melihat kepada banyaknya sehingga kita melihat kita tak mampu untuk mengqadha. Tidak. Tetapi lihatlah dari kepada kemampuan kita untuk mengqadha, walaupun setiap hari hanya sekali daripada sholat fardu yang kita qadha. Janji bayar. Sampai tak sampai, selesai tak selesai jumlahnya, azam kena mesti ada untuk menyelesaikan. Insya Allah dengan rahmat dan izinnya Allah Subhanahu Wa Taala, sebab maafnya Allah dan maha tahunya Allah, azam orang itu untuk nak mengqadha semua salatnya. Kalau tak kesampaian dengan ajal mendahului kepadanya, harapannya adalah azamnya itu akan menjadi sebab maaf daripada Allah, karena Allah berhak untuk menggugurkan, memaafkan kepada siapa yang dikehendaki, termasuk orang yang berhutang kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi bukan karena di bayar. Yang paling mudahnya adalah setelah sholat subuh terus sholat qadha subuh, setelah sholat duhur terus buat qadha sholat duhur, asar macam itu. Berapa kita punya hutang? 10 tahun ya 10 tahun buat macam itu. Kalau satu-satu ringan, yang penting tahu bila kita berhutang. Habib, tolong bagi kata-kata semangat agar saya terus sholat 5 waktu. Mudah-mudahan saya berdoa untuk saya sendiri dan untuk semua hadir dan yang bertanya ini, mudah-mudahan diberikan oleh Allah manisnya sholat, nikmatnya sholat, dan juga keselesaan berada di dalam sholat supaya semangat untuk melakukan sholat. Jika saya ambil air wudhu tiba-tiba, maaf cakap, saya meneruskan wudhu tak? Kalau tengah berwudhu basuh muka, kemudian dia terbuang angin, dia kena ulang balik. Sebab kalau dia tidak basuh muka, maknanya hadas yang ada pada muka sudah terangkat. Ketika basuh tangan, angin keluar. Maknanya yang ada pada muka di basuh tadi dah batal. Kalau dia sambung balik, maka tak sah dia punya wudu. Dia kena ulang balik wudunya. Ka'bah Masjidil Haram sudah sekian lama ditawaf oleh malaikat, namun sebelum keberadaan Rasulullah SAW sebagai Nabi di Mekah, berbagai perbuatan syirik dijalankan di sekitar Ka'bah. Tidak dinafikan juga golongan musyrikin ketika juga tawaf. Soalan saya, bagaimana ke golongan musyrikin ketika itu melakukan tawaf, dan bagaimana Rasulullah mengajarkan masyarakat ketika itu melakukan tawaf mengikut syariat. Berbagai macam kaum musyrikin tawaf. Ibadah tawaf ini daripada zaman Nabi Ibrahim alaihissalam sudah setelah membangun Ka'bah, dan memang selalu imarah itu Ka'bah dengan tawaf. Hanya berlaku dengan perubahan zaman dan generasi demi generasi, dan kekeliruan demi kekeliruan terjadi, sehingga tawaf tetap dilakukan tapi dengan cara
tidak seperti yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim, seperti mereka kalau tawaf dan kadang bertelanjang melihat bahwasanya mereka meyakini bahwasanya nak menunjukkan miskin, tak punya apa-apa, termasuk pakaian pun tak punya. Demikian mereka sebagai punya pemahaman cara tawaf. Kemudian diubah oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam cara tawaf sebagaimana yang diajarkan, yaitu bila mana umrah ataupun haji dengan memakai dua kain ihram bagi laki-laki. Apakah hukum menjual pakaian yang terdapat apa salib walaupun kecil? Contohnya jenis pola, bolehkan? Bolehkan sama? Mengelak daripada menyerupai golongan orang-orang kufar adalah satu perintah daripada Nabi SAW. Barang siapa menyerupai golongan orang lain maka akan termasuk daripada golongan golongan itu. Larangan untuk menyerupai kepada orang yang kufur ataupun orang-orang yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih-lebih lagi kalau membawa simbol agama lain yang ianya bertentangan dengan agama kita, lebih-lebih lagi berkait dengan masalah akidah, maka menghindarkannya lebih lagi dilakukan untuk tidak menyerupai mereka, khususnya dalam masalah-masalah yang terkait dengan simbol keagamaan. Bolehkah sholat sunnah qabliyah subuh dilakukan apa ini? Sholat itu sendiri ada yang sholat itu dulu. Apakah hukum bermain alat musik bertali seperti gitar? Hadis-hadis yang menceritakan tentang alat musik adalah banyak. Ada yang jelas sebutannya dan juga alatnya seperti kompak dan tidak diperbolehkan. Ada yang riwayatnya atau sanadnya banyak diperbahaskan walaupun saling menguatkan satu dengan yang lain karena terlalu banyaknya, seperti masalah alat-alat yang mempunyai tali yang tidak diperbolehkan di dalam syarak. Jadi masalah lagu-lagu ada yang terkait dengan bagian-bagiannya dan juga ada yang terkait dengan alat-alatnya, termasuk alat-alat yang mempunyai tali seperti gitar dan seumpamanya. Mohon doa daripada Nabi, insyaAllah doakan mudah-mudahan dipermudah segala urusan, memberikan umrah dapat umrah yang makbulah, insyaAllah jadah makbulah, doa mustajabah, insyaAllah. Amin, Allahumma amin. Jika solat sunat kemudian subuh dilakukan secara bersendirian dan bukan di awal waktu, contohnya pukul 6.30 pagi. Kalau solat sunat subuh, maksudnya sholat sunnah qabliyah tersubhi, memang dilakukan bersendirian, bukan dilakukan secara berjamaah. Yang dilakukan berjamaah adalah sholat fardu subuhnya. Itu kan maksudnya kan? Dan bukan di awal waktu, contoh pukul 6.30 pagi. Sholat bersendirian di rumah dan bukan di awal waktu, contohnya pukul 6.30 pagi. Selepas sholat fardu subuh, tak boleh di sana. Dalam hadis Nabi bersabda, rakaatain yang qabla al-fajri khairun min ad-dunya wa ma fiha. Dua rakaat sebelum sholat subuh keutamaannya lebih baik daripada dunia dan seisinya. Dalam kitab Fathul Munin di syarah Sahih Muslim menceritakan tentang orang yang oleh karena Nabi ini sangat menjaga salat qabliyah, khususnya salat qabliyah itu as-subhiyah, maka digalakkan mana saja salat qabliyah yang ada yang terkait dengan salat fardu
kalau tak sempat untuk dilakukan, maka hendaklah dilakukan setelah salat fardunya. Nah, seperti mana Nabi tadi menjaga salat ba'dudul zuhri tadi, walaupun lewat waktu masih diqadha oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya Nabi amat menjaga kepada salat qabliyah dan salat ba'diyah. Terkait dengan salat qabliyah subhi yang terkait dengan salat fardu subhi ya, tadi kan dilarang salat sunnah setelah fardu subuh, setelah melakukan salat subuh dilakukan, dilarang melakukan salat sunnah. Hanya dalam hal syafi'i sebagaimana penjelasan yang saya katakan tadi, qabliyah subhi bila mana dilakukan setelah fardu subuh, menurut madhab Imam Syafi'i diperbolehkan. Menurut madhab Syafi'i adalah diperbolehkan. Tapi sahih kitab Fathul Munim ini mengatakan untuk kita terlepas daripada khilaf antara madhab Abu Hanifah dan madhab Imam Syafi'i, bila mana ingin mengqadha salat qabliyatus subhi, qadhanya bukan selepas fardu subuh, tetapi setelah terbit matahari. Setelah terbit matahari. Saya ulangi, qabliyatus subhi yang tertinggal, yang masuk masjid surau, imam dah mulai takbiratul ihram salat subuh, kita tak sempat salat qabliyatus subhi, maka anjuran untuk mengqadhanya adalah setelah terbit matahari. Sudah masuk waktu isyraq, salat isyraq sekaligus salat qadha qabliyatus subhi. Kenapa tidak dilakukan setelah fardu subuh untuk mengelak daripada, untuk terselamat daripada perbezaan antara ulama, yang Abu Hanifah mengatakan orang yang salat setelah fardu subuh berdosa sebab melakukan salat di waktu yang dilarang oleh Nabi menurut pandangan dari Abu Hanifah. Jadi untuk terselamat daripada perbezaan pandangan tadi, di qadha-nya adalah setelah terbit matahari. Lalu kalau orang kata aku tak sholat juga selepas fardu subuh, apa hukum sholatnya? Sah menurut madzhab Imam Syafi'i dan bukan lagi qadha. Tidak dikatakan qadha sebab dilakukannya pada waktu subuh, subuhnya masih ada. Bila jadi qadha? Kalau sudah selepas daripada waktu subuhnya. Faham toh? Jadi kalau nak sholat qabliyatus subhi setelah sholat subuh, mengikut madzhab Syafi'i diperbolehkan. Pilihan yang kedua adalah sholatlah qadha setelah terbit matahari untuk terselamat daripada perbezaan pandangan ulama antara madzhab Syafi'i dan juga Imam Abu Hanifah. Allahumma hdina bihuda wa jadna min yusari'u fil taat wa la tuwallina waliyan siwak wa la tajanna min khalaq amruka wa asaak. Allahumma faqihna fid din وعلينا التأويل نعوذ بك من أجل لا ينفع من قلب لا يخشع من نفس لا تشفع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم إنا نسألك النافعة ورزقا واسعا وعملا متقبلا ورزقنا العمل بالعلم يا رب العالمين وعلمنا ما لم نعلم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. سيدنا الفاتحة.